pegang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Amantaya Channel. Oke teman-teman, selamat petang semuanya, dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat selalu dan bahagia selalu tentunya. Oke teman-teman, sekarang ini saya bersama anak saya. Ini anak saya. Kita berada di Sementaram. Jadi kita mau tengok view yang sangat menarik guys ya. Jadi seperti inilah suasana pemandangan yang sangat menarik di sini. Banyak air guys ya, banyak air. Ini di tepi jalan Sementaram. Jadi kiri kanan tuh banyak air karena sekarang ini kan musim hujan. Biasanya kan banyak orang yang bertani di sini ya, tanam padi. Tapi karena dalam beberapa hari ini hujan terus guys. Jadi seperti ini ya, ladang-ladang mereka, sawah-sawah mereka tuh dipenuhi dengan air nih. Jatuh nak. Jadi tadi saya dibawa sama anak saya nih, katanya banjir di Sementaram. Biasanya kan selalu banjir di sini guys ya. Terkadang jalan pun tenggelam, tapi alhamdulillah tidak sampai tenggelam ya. Jangan jatuh nanti nak. Ini airnya deras nih, tengok. Jadi seperti inilah pemandangannya. Jadi sangat apalah, sangat menarik ya, sangat damai apabila kita berada di sini. Kita lihat kiri kanan ya. Ini jaring. Panjang. Masuk aku di sini aja, tembak ke sana. Oke teman-teman, nah ini abang nih nak pasang jaring ya. Jaring. Ikan apa yang sini biasanya? Ikan lundu. Oh, ikan lundu, sobat siam. Itu ikan apa bulan? Ah, ikan bulan-bulan. Bulan-bulan tak ada. Tak ada. Dulu ada ya? Dulu ada. Kalau yang mas pas lah untuk makan apa? Makan inti. Ini mana kan? Ini pasang sini. Mana? Asli. Mana? Bukan nak pasang tuh. Mana tu dia? Biasa kalau banjir gini banyak ikan mangai. Ini dengan abang siapa nih? Dengan abang Pendi. Oh, abang Pendi. Kuala Lumpur ke mana? Pos Pelengkasi tu bang. Oh, pos itu ya. Kenapa lama pasang bang? Nggak ada semalam. Udah malam bawah. Mana? Pecat banyak. Tadi. Buang ikan nih. Susah. Sumpah sih di rumah kan. Situ aja. Nah, ini kan tombus kemarin kan. Lambatnya panjang tidak? Tombus. Roy. Mas Roy. Mana? Udah. Hah? Ke mana? Aduh. Sabun. Parkir dah situ lah. Tengok abang yang pasang jahitnya. Dari mana tadi? Hah? Aduh lah. Tak dalam. Hah? Sebelah mana? Sana? Sana mana? Hah? Maksudnya? Air di kisaran. Iya lah, air kisaran lah. Air di kisaran sampai di luar. Air hujan, itu hujan daerah sini. Iya. Eh, nah, jauh lah. Eh? Panjang jaring lah. Aku bawa si bawa, bok tu nyangkut. Tidak tahu bos lagi. Kalau belum ada mandi ya dok. Mana? Aku yakin aku. Tapi kalau babuk ni kan ayo dok.
Ada bambu udah banyak. Udah, kemana udah. Mari lah. Oh, mana? Balik bang ya. Banjirnya. Biar apa ya, Mak? Sarannya ya. Hah? Saran. Saran. Iya. Tadi ya. Boleh. Selek saran. Oke, teman-teman, sekarang ini saya mau balik ke kampung saya. Jadi seperti inilah suasana dusun di Desa Sementaram. Dusun ini tidak besar, adalah beberapa rumah di sini ya yang kira-kira 30 rumah macam itulah ya, yang berpenduduk orang kita Batak. Nah, jadi orang kita Batak ini majoritinya itu orang Kristen. Jadi makanya ada gereja dekat sini ya. Nah, jadi penduduk sini mata pencahariannya atau penghasilannya itu adalah bertani, menanam padi dan ada kebun sawit, teman-teman ya. Nah, ini kampungnya sangat apa ya, sangat ramah dan damai. Nah, di sini ada jembatan, ini ramai orang guys ya. Oh, ini orang lagi jaring ikan dan di sini ada orang panen sawit. Oh, di sini sudah masuk ke kampung Melayu dan juga beberapa orang Jawa di sini ya. Ini lagi pesta nih ya. Pesta perkawinan ataupun majelis perkawinan. Jadi seperti inilah kalau pesta perkawinan di kampung saya guys ya. Nah, ini kita sudah memasuki kampung Melayu lagi ya. Di sini masih banyak kebun sawit. Ini kebun sawit penduduk ya, bukan PT ataupun untuk kerajaan, tapi ini untuk penduduk kampung ini guys. Oke, cukup sekian dulu videonya. Terima kasih. Assalamualaikum.